Ya baik, ya, perlu saya sampaikan bahwa informasi awal dari masyarakat bahwa yang terbakar adalah di satu bangunan industri, home industri, dia itu membakar dupa. Dupa ini akhirnya menjalar ke material yang sudah terbakar yang ada di dalamnya, sehingga merambat ke sebelahnya yang berupa bangunan ruko 3 lantai. Dan di sini ada beberapa kerugian, ada mobil, 2 unit mobil dan motor ada 6. Sedangkan ada 10 korban sudah kita berhasil evakuasi dan dibawa ke puskesmas. Ada 4 anak dan 6 orang dewasa.